Tapi pun, masih dalam berita Lampung bersama saya, Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Tagadi wabah virus corona, Pemkot Bandar Lampung alokasikan anggaran 7 miliar rupiah dan bangun ruang isolasi. Wabah demam berdarah dengue kian meluas. Puluhan pasien DBD membludak di Rumah Sakit Umum Daerah Bok Bazar Kalianda. Sebagian pasien dirawat hingga ke lorong dengan tandu darurat. Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda kembali erupsi, menyemburkan abu vulkanik setinggi ratusan meter.